Dalam rangka peringatan Hari Nasional kelima, UMKM Rembang adakan acara talk show bersama Bupati Rembang. Acara yang bertajuk Ngaji Bisnis itu bertempat di Pesantren Nurul Duton Nasyi'in Nasyutikiyah, Desa Dadapan Sedan. Acara yang bertajuk Ngaji Bisnis itu bertempat di Pesantren Nurul Duton Nasyi'in Nasyutikiyah, Desa Dadapan Sedan. Suryono, Ketua UMKM Rembang, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mengembangkan kemampuan anak pesantren saat keluar pondok. Suryono juga menambahkan bahwa ada dua kegiatan dari UMKM Rembang, yakni Gustu School dan Gustu Pesantren. Acara yang meliputi pameran produk UMKM, pelatihan produk makanan, pembuatan batik, dan acara puncak talkshow bersama Bupati. Dari Rembang, Aziz Afifi, Mitra Pos melaporkan.